Ini kita ada di Candi Mokso Jati di Banyuwangi. Ya. Kali ini ada upacara pengentas-entas. Ya, ini upacara ini seperti acara memukur kalau di Bali. Inilah aktivitas upacara Hindu ala Jawa. Upacara ini juga dipimpin seorang pendeta Jawa, diikuti oleh 288 sawer. Ada 288 nama peserta gulung dalam daun pisang yang sudah dipasupati oleh Romo Pandito. Ini acara napin ki, Pak. Acara napin ini kalau di Bali namanya Dewa Pitra Pratista. Mendewasakan para leluhur menjadi betara yang guru. Kayak memukur berarti nggih? Oh, di atas memukur. Oh, di atas memukur. Kalau di Jawa memukur itu sama dengan nyewu. Itu sudah Dewa Yatnya, bukan lagi Pitra Yatnya. Niki Dewa Yatnya niki sudah masuk. Itu sama. Ya, jadi Bali namanya Dewa Pitra Pratista. Niki napi ceritaan gitu. Ini entas-entas. Nikinya. Nggih. Ini untuk bekal sebetulnya. Untuk bekal mereka nanti. Karena itu untuk semua leluhur yang diperangkatkan. Jangan, biarkan. Tapi didampingi. Pandu. Berat. Bukannya beratnya gitu, tapi kan nisnya tidak berat. Nisnya yang berat. Fokus. Kalau di Pantura namanya kalang dulu namanya Pangentas Panjurung Sukmo Atman Manunggal. Yang tersisa namanya Nyadran. Ini Jawa murni makanya bantannya dominan Jawa. Profes dewa yang itu yang dituntun sekarang itu mau dilingkirkan iya, di Jatim. Benar sekali. Kalau dibalik kita istilah dewa yang ini. Ya, berarti semakin di ini kan. Iya. Di openi Gandrung. Oh iya iya. Luar biasa nih. Gandrungnya hanya 5 penari katanya ya sudah kita ikuti aja. Ternyata di Banyuwangi kan biangnya Gandrung, Banyuwangi banyak sekali Gandrung. Jadi kita enggak repot.